إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الإخوة والأخوات مسلمين مسلمات أعزني الله وإياكم hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi insyaAllah dengan kesempatan dan izin Allah pada pertemuan kita malam ini, insyaAllah kita menyambung bacaan kitab hadis Fiqhul Akhlaq pada muka surat 393. InsyaAllah. Muka surat 393. Ya, baik. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Baik. Disebutkan di dalam As-Sahihain. Ya. Sebelum daripada itu, ini adalah rentetan daripada tajuk-tajuk yang sebelum ini, dan ia bahagian akhir berkaitan dengan tajuk kepimpinan yang telah pun dimuatkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah dalam kitab Fiqhul Akhlaq beliau. Jadi di bawah tajuk bahagian-bahagian akhir berkaitan dengan kepimpinan dan tanggungjawab serta amanah, iaitu jangan minta jabatan. Ini kita maklum, dan biasanya kita rata-rata kita pernah mendengar tentang hal ini dibicarakan dalam urusan agama ini. Ya? Baik, insyaAllah. Kekok mengajar tak pakai kepiah. Biasa pakai kepiah. Tertinggal tuan-tuan. Ini saya keluar awal. Kalut sangat tadi. Nak kejar kuliah tadi. Saya keluar daripada rumah Zohor lagi daripada tadi. Daripada Zohor sebab tak balik dah. Dah tertinggal lah malam patah balik lewat. Mujur ada sikat, ya. Oh, tak ada sikat tu naya juga kan. Baik, ni pun duk tonjoh minyak Johnson anak ada dalam kereta tinggal. Baik, tuan-tuan. Ya. Takut tiba-tiba orang pakai kepiah, tak pakai kepiah ni ustaz jadi liberal ke apa? Tak ada kaitan ni tuan-tuan. Ya, baik, insyaAllah. Itulah kita, bila kita buat sesuatu benda yang tak biasa bagi kita, kita rasa janganlah dalam urusan apa pun, termasuk dari segi banyak perkara lah, ya. Apatah lagi dalam urusan agama kita, ya. Sebab itu kita akan rasa janggal, kita akan rasa kekok, kita akan rasa malu, kita akan rasa orang bercakap bila kita nak buat sesuatu yang tak biasa kita buat. Tapi bila kita buat sesuatu benda yang biasa kita buat, kita tak akan rasa apa. Sebagai contoh, kita takkan rasa apa kita ulang-alik pergi surau, pergi masjid. Kita takkan rasa apa kalau kita solat qabliyah, ba'diyah di masjid. Sebab kita biasa buat. Tapi kalau kita, saya mengajar, pengalaman saya mengajar di kawasan jemputan, kawasan kampung. Biasa kan ada, tak banyak lah, tapi kadang-kadang dalam setahun adalah sekali dua jemputan masjid kawasan kampung. Soalan-soalan yang dia tanya, soalan yang biasa tempat kita tak tanya. Boleh tak kalau saya tak pergi masjid sebab saya takut kalau saya ulang alik orang akan cakap? Ni soalan ni kita tak tanya dah. Tapi ada orang tanya sebab menunjukkan bahawa ini benda yang tak biasa. Orang tak biasa berlaku. Macam kita pergi kuliah pun, kalau kita pergi mengajar, kita tahu orang ni biasa attend kuliah ke tak biasa. Cara duduk pun lain. Orang tak biasa attend kuliah, cara duduk dia tegak. Dia pakai songkok tinggi, baju Melayu dia butang sampai atas. Ini tak biasa datang. Cuba tengok orang yang dah biasa. Dia duduk menyandar ya. Butang pun tak cukup. Butang pun tak ada. Tapi ini memang otai kuliah. Kita tahu dia biasa datang kuliah. Baik, insyaAllah. Jadi biasakanlah sesuatu kebaikan dalam hidup kita, yang mana bila benda ni biasa, kita akan sentiasa rasa mudah dan kita tak akan merasai satu halangan untuk kita melakukan satu kebaikan itu. Baik.
jangan minta jabatan. Hadis ini adalah hadis yang masyhur dalam bab ini. Hatta al-Imam an-Nawawi juga dalam kitab Riyadhus Salihin, wallahu alam, tuan-tuan dah sampai belum bab ni, ada membicarakan mengenai bab ini secara khusus. Dan al-Imam an-Nawawi juga mendatangkan hadis yang sama, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bersumber daripada seorang sahabat iaitu Abdurrahman ibn Samurah. Tak banyak biografi ataupun sirah zatiyah, biografilah tentang Abdurrahman ibn Samurah ini. Cuma beliau adalah salah seorang daripada warga Quraisy, Arab Quraisy, mana Mekah lah. Ya, tak juga Mekah, ada Quraisy luar daripada Mekah juga. Ya, tapi sebahagian besar Quraisy di Mekah. Dan beliau ni antara sahabat yang lewat jugalah masuk Islam, kerana beliau masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah, pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Ini adalah Abdurrahman ibn Samurah. Beliau meninggal wafat di Basrah sekitar tahun 50 atau 51 Hijrah. Ini Samurah bin Abdurrahman ibn Samurah. Jasa beliau terbesar adalah beliau mengetuai pembukaan ke atas satu negara yang disebut sebagai Sajistan. Pernah dengar? Negara Tantan lah. Salah satu negara Tan itu adalah Sajistan. Satu wilayah di bahagian apa ni? Apa wilayah sana dipanggil apa? Ialah Uzbek, Samarkand nama lama bagi Uzbek. Dia wilayah apa dipanggil? Balkan ya? Eh? Balkan bukan Bosnia. Ya. Dia wilayah sana lah. Dia bahasa Arab panggil Wara'in Nahar, negara di belakang sungai. Negara-negara yang kedudukannya di belakang Sungai Furat. Sungai Furat tau, yang melintasi Iraq tu. Negara-negara di belakang Sungai Furat tu banyak negara Tan. Wilayah dia di bahagian utara Farsi lah. Itu dipanggil Wara'in Nahar. Sebab tu dipanggil negara belakang sungai. Itu wilayah tu wilayah Islam. Kerana sebahagian sahabat juga pernah sampai di sana dan membuka wilayah itu. Salah satunya Sajistan lah. Pengalaman saya kawan dengan orang Tantan ni, mereka ni keras. Mereka ni orang dia keras lah, tak macam kita. Kita lembut sikit lah. Sebab tu bila dekat Mesir tu, sasaran perompak orang Malaysia. Sebab dia tahu kita tak lawan. Ustaz semua baik kan. Tak lawan punya. Tapi orang Tantan ni dia keras orang dia. Dia keras dan bijak. Ini pengalaman saya kawan dengan mereka lah. Masa saya sekolah menengah dulu di Mesir, banyak juga orang Tantan. Sajistan saya tak ingat. Tapi Kazakhstan, Turkmenistan ni banyak. Dia muka dia Rusia pun tak Rusia, Cina pun tak Cina juga. Dia dua-dua, dia tengah-tengah. Tapi dia bijak dan dia keras lah. Dia tak apa campur sangat dengan orang. Tapi kita tengok ada bagus baiknya pada Islam tu, daripada satu sudutnya baguslah. Ya. Baik. Dalam riwayat As-Sahihain ini, riwayat ini masyhur berkaitan dengan orang yang meminta jawatan daripada Abdurrahman ibn Samurah. Yang mana dia kata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata Rasulullah pernah berkata kepadaku, Nabi kata ya Abdurrahman ibn Samurah. Wahai Abdurrahman ibn Samurah, Nabi kata la tas'alul imarah, yang bermaksud jangan tergoda ataupun janganlah kamu minta untuk mendapatkan kepimpinan, jawatan. Jawatan di sini Nabi menggunakan perkataan al-imarah, menunjukkan kepimpinan, bukan jawatan. Kalau semata-mata kita sebutkan jawatan, maka tak ada umat Islam yang boleh isi borang naik pangkat. Ini kita kena ingat juga, ada kerja kerajaan, dia ada timeline dia, sampai masa isi borang lah naik kan pangkat. Bukan jawatan tetapi kepimpinan. Sebab itu Nabi menggunakan perkataan al-imarah. Jangan sesekali ataupun jangan pernah tergoda ataupun jangan pernah meminta sesuatu jawatan, pemimpin, menjadi pemimpin. Baik. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kerana kata Nabi, jika engkau mendapatkan sesuatu jawatan itu kerana permintaanmu, maknanya kamu jadi pemimpin itu kerana kamu yang memintanya, maka kata Nabi, Allah akan menyerahkan segala bebanan itu ke atas diri kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kamu akan terkesan, kamu akan terbeban dan kamu akan menerima satu tekanan daripada urusan itu, urusan jawatan itu. Ini ancaman Nabi bagi mereka yang
meminta untuk mendapatkan satu kepimpinan, satu tampuk pentadbiran. Ya, baik. Kata Nabi, wa in utitaha an ghairi mas'alatin. Tapi kalau kamu dapat kerana bukan permintaan kamu, orang beri, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'inta 'alaiha, ya, kamu akan dibantu dalam urusan itu. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat ada yang cuba tuan yang ada kitab cuba tengok muka surat sebelah, ya, di bawah tajuk kami tidak memberikan jabatan kepada orang yang berambisi ataupun orang yang meminta lah. Hadis daripada riwayat As-Sahihain daripada Abu Musa. Kata Abu Musa, aku datang menemui Nabi SAW bersama dua orang dari kaumku. Dari kaumku maksudnya Abu Musa, kaum apa? Al-Ash'ari. Bukan Asy'irah. Asy'irah tu. Asy'ari masa tu lah. Kata salah satu dari mereka, beri kami jabatan. Beri kami jabatan, ya Rasulullah. Dan yang satu laginya meminta hal yang sama. Lalu Rasulullah berkata, inna la nuwalli hadha an sa'al man sa'alahu wala man haratha alaih. Kata Nabi, kami tidak sesekali memberikan jawatan kepada orang yang memintanya dan orang yang menginginkannya. Tapi di zaman Nabi tak semua juga. Kerana ada juga sahabat yang datang meminta dan Nabi bagi. Ya. Dia hal ini tuan-tuan, terutamanya ulama daripada kalangan ulama usul ataupun ulama fiqh, mereka akan membahaskan apakah tahap larangan dalam hadis. Ya, sama ada mereka menjumpai larangan dalam Quran ataupun larangan dalam hadis, kebiasaan adat kepada ulama fiqh, mereka akan bincang hukum dia. Mungkin sedikit berbeza dengan kaedah ulama hadis, di mana para ulama hadis biasanya apabila melihat larangan, kebiasaannya, bukan semualah, kebiasaannya mereka akan melihat larangan sebagai satu benda yang tak perlu buat, jangan buat dan elakkan untuk buat. Dan itu sememangnya sikap kita lah. Cuma ulama fiqh, sebab di ilmu fiqh satu organisasi yang tersusun daripada segi mengeluarkan hukum. Jadi kena ada, bila tengok satu larangan, kena tahu larangan ni bersifat apa. Maka para ulama berbincang tentang larangan meminta jawatan ini, dan lahirlah beberapa pandangan. Walaupun ada sebahagian yang mungkin keras dengan pandangan larangan itu secara mutlak, namun larangan secara mutlak ini kalau diamalkan oleh ahli agama ke atas hadis ini secara mutlak, dia akan mendatangkan natijah yang tidak seimbang, di mana tidak akan ada orang agama dalam sistem mentadbiran. Ini tak bagus. Bila contohlah kata di kalangan ahli agama, mereka pegang jangan minta jawatan. Dan memungkinkan apabila mereka tak minta jawatan itu, kesemua urusan-urusan dalam pentadbiran, hatta yang melibatkan agama pun, mungkin akan ditakbir oleh orang yang bukan ahlinya. Begitu. Jadi, tak kena daripada segi satu sudut. Dari satu sudut lain, kita juga kena ingat. Sebab itu, Al-Imam Nawawi, kita tak perlu tengok pun apa pandangan An-Nawawi dalam masalah ini, kerana dalam kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi mendatangkan bab larangan minta jawatan, tapi dalam masa yang sama beliau juga selepas itu mendatangkan bab kriteria orang-orang yang selayaknya menjadi pemimpin. Dan satu ketika ingat bahawa ada satu dalil yang jelas dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf AS sememangnya dengan begitu jelas meminta jawatan daripada Raja Mesir pada masa itu. Malah Nabi Yusuf minta jawatan apa? Khazainil ard, khazanah, orang yang menjaga keuangan, jawatan antara yang paling sensitif dalam sesebuah negara. Itu yang diminta dengan hujah inni hafizun alim, aku pandai memelihara dan aku juga mempunyai ilmu dalam urusan keuangan. Sebab itu kita ambillah pandangan yang saya rasa pertengahan dalam masalah ini, dan majoriti ulama memilih kepada pandangan ini, iaitu larangan ini bukan bersifat mutlak, tetapi larangan ini wujud ataupun larangan ini tertakluk ke atas mereka yang tidak mempunyai kemahiran
ataupun ilmu dalam satu pentadbiran, tetapi semata-mata ingin mendapatkan pengaruh. Kita bagi contoh mudah. Solat imam, ya, boleh tak diminta jawatan sebagai imam? Kata saya nak jadi imam masjid ni, buka jawatan dia pun apply lah kan. Dia boleh apply lah kalau dia rasa dia layak. Tapi dia tak boleh apply kalau dia rasa dia tak layak, tetapi dia nakkan jawatan itu sebab pengaruh. Yang ini salah, malah dia berdosa lah dan dia tak boleh lah. Tapi kalau dia kata dia kena minta sebab dia tahu bacaan dia baik, kalau tak ni dapat kat orang lain, naya juga ni kan. Dia, dalam masa sama dia tahu ada orang lain nak lobby jawatan tu, dan orang tu baca pun mungkin tajwidnya tak betul, sifat hurufnya tak betul. Jadi dia kena masuk dan dia kena usaha untuk dapatkan jawatan tu kerana dia orang yang layak. Bahkan ini pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi menyatakan dalam masalah ini, beliau menyatakan bahawa kalau didapati seseorang yang tidak layak sedang melobi ataupun menginginkan satu jawatan, maka orang yang menjadi ahli dalam jawatan dalam bidang itu perlu untuk kehadapan dalam menawarkan diri dia untuk mengelakkan apa? Mudarat, kemudaratan. Ada tak orang-orang yang minta jawatan di zaman Nabi ni? Ada. Terutamanya mereka minta jawatan sebagai panglima perang. Mereka dia kata, saya tahu, saya mampu, saya tahu ni macam mana, saya nak, sila. Dan Nabi berikan kepada mereka. Di atas dasar Nabi yakin yang mana mereka ada ilmu tentang hal itu. Baik, insyaAllah. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَآتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Maka kata Nabi SAW, jika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, ini bagi orang yang telah, kenapa Nabi sambung dengan hal ini? Ya, jika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, kita kaitkan terus, kalau ada seseorang dia bersumpah, saya takkan ambil jawatan ini. Ya. Maka dia, engkau melihat bahawa selain yang engkau sumpahkan itu lebih baik. Tiba-tiba dia tengok atas nasihat orang ramai, orang kata kamulah orang yang paling layak sebenarnya untuk jawatan ini. Kan, atas dasar sebab begini, 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 dan dia lihat sebab itu munasabah. Dan dia rasa pun memang dia ada pengalaman ataupun ada ilmu tentang hal itu. Tapi sedangkan dia dah bersumpah. Apa kata Nabi SAW? Maka kerjakanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat buat sumpahanmu itu. Kita dah baca ni dalam bab, satu bab dulu, awal dulu, lama dah. Seseorang itu tidak terikat dengan sumpahnya apabila dia menemui satu perkara yang lebih baik daripada sumpahnya itu. Cumanya disebabkan dia telah bersumpah, maka dibatalkanlah sumpah itu dengan wajib dia membayar kafarah sumpah. Ini kena buka dalam bab halaf lah, ataupun bab sumpahan. Baik, insyaAllah. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan gila jabatan atau jawatan, dan pada hari kiamat kelak akan menjadi penyesalan, nikmat di dunia dan sengsara di hari akhirat. Ini adalah pesanan-pesanan kepada mereka yang Nabi lihat ada keinginan tetapi tidak ada kemampuan. Saya ingat hadis yang paling masyhur ini berlaku kepada Abu Dzar lah. Ya, Abu Dzar yang mempunyai kelebihan yang banyak. Ya, yang kita pernah sebutkan, apabila berlaku perang Tabuk, ada beberapa sahabat yang tak datang. Ya, Abu Dzar tak ada, Ka'ab bin Malik tak ada, dan ada beberapa lagi orang yang terlibat dengan perang Badar, mereka juga tak datang. Sedangkan perang Tabuk semua kena turun. Tapi bila tiba-tiba Nabi melihat seorang kelibat lelaki daripada jauh datang, berjalan ke arah tempat baginda sedang berteduh, sebab Nabi nampak seorang, Nabi mengharapkan orang itu adalah Abu Dzar. Dalam ramai-ramai yang tak datang, bila nampak satu orang, yang Nabi paling harapkan adalah Abu Dzar. Dan ternyata benar itu adalah Abu Dzar. Dalam satu kisah kan, Abu Dzar, kenapa dia lewat? Sebab untanya buat hal, unta tak mau jalan. Orang Arab bila dia naik unta, dia ada satu masalah kalau unta mogok. Dia tak mau jalan, Abu Dzar kata, tinggal unta, siapa nak ambil, ambil lah.
dia ambil barang, pikul semua untuk semata-mata sampai ke tempat perang Tabuk. Ini kelebihan Abu Dzar. Namun tetap tidak diberi jawatan oleh Nabi SAW. Ya, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah dan ini merupakan satu amanah. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah. Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya jawatan yang kamu nak ini, dia merupakan satu kehinaan dan juga penyesalan di hari kiamat. Tapi dia akan kontradik lah dengan hadis, contohnya sab'atun, hadis tujuh golongan. Yudhilluhumullah, orang yang akan dinaungi Allah. Kerana tempat pertama adalah imamun adil, bukankah itu pemimpin? Jadi itu merupakan galakan ya, untuk menjadi pemimpin. Imamun adil, golongan yang mendapat duduk di mimbar yang bercahaya di hari kiamat adalah al-imamul muqsit, imam yang adil. Itu adalah jawatan. Jadi sebab itu kita katakan bahawa para ulama telah mengeluarkan kesimpulan ya. Sesiapa yang merasakan dirinya mampu dan layak untuk sesuatu jawatan, maka dia bolehlah mengambil dan melobi untuk jawatan itu. Ini sama keadaannya dengan situasi negara kita pada hari ini. Kan, situasi negara kita pada hari ini macam mana kalau tak ada orang bertanding pilihan raya, siapa nak jadi menteri? Kan, orang tak mau bertanding. Kan, ini satu benda yang golongan agamawan kena perhati juga. Kita tak nak kita juara kritik bila orang buat tak betul, tapi kita tak cebur diri. Ini masalah juga. Satu sudut, kena ada sekelompok agamawan diceburkan diri dalam bidang ini. Kerana nak menjaga syariah ni. Kalau serah kepada orang lain semua, kita tak katalah orang lain tak cantik agamanya, tapi ilmunya kena ada. Sebab itu sebahagian agamawan dia kena terlibat juga dalam urusan. Dan sekarang ni urusan pentadbiran kepimpinan jalan negara kita ni dia kena bertanding. Kan? Unless lah kalau dia masuk melalui senator, tapi senator berapa ramai je. Kan? Ataupun dia duduk je, dia tunggu saya akan masuk melalui jalan senator lah. Kalau saya dilantik, saya dipilih, saya akan pergi. Tak kenalah sebab situasi sudah berubah begitu ya. Jadi hadirin mati Allah sekalian, setakat ni ada soalan. Berdosa? Tidak berdosa selagi mana kalau dia menolak itu tidak mendatangkan mudarat. Maknanya dia tolak, bagi dia ada orang lain yang boleh mengambil tempat itu, tak menjadi masalah. Tetapi sekiranya dia ketahui ataupun dia maklum, dia berkelayakan dan dia ketahui ada orang lain yang menginginkan tempat itu, sedang orang itu boleh mendatangkan mudarat kepada urusan jawatan itu, dia berdosa. Dia serah pada dia bagi dengan panduan, tak apalah, dengan syaratnya kalau dia menanggung risiko begitu, dia kena memberi panduan lah. Macam tu, maknanya dia tak boleh terus serah macam tu, pandai-pandai kamu lah. Itu tak boleh, itu sikap yang tak baik bagi seorang Muslim ya. Macam contoh, saya ambil contoh mudah untuk kita faham. Ada orang yang ini kalau di Selangor zaman pemilihan ejeki masjid, ini perang ni, masjid politik perang, masjid semua perang lah. Masjid yang sejuk je dia tak perang kan. Tak ada orang nak kan. Jadi katalah dipanggil nazir kan, nazir ataupun pengerusi, kita ambil nazir lah, masjid nazir. Nazir ni kata, saya tak maulah, saya tak nak dah, saya dah dua penggal, saya tak nak lah. Tapi orang kata nazir ni memang bagus pentadbiran dia. Jadi dia melepaskan jawatan itu, sedangkan memang dia layak daripada segi sudut kepimpinan, dia boleh jaga masjid dengan baik. Tapi dia kata, saya dah dua penggal bagi orang lain lah. Dalam masa yang sama, ada orang yang layak juga. Itu selesai masalah, tak mengapa. Dari satu sudut, orang kata, bukan kami tak apa, tapi tak ada orang lain dah ni Tuan Haji, dia kata. Kan, orang lain ni, dan satu lagi Tuan Haji kena ingat ni, ada orang lain yang nak ni, tapi dia tak tahu masjid ni. Dia gila projek masjid ni, dia gila, dia tahu masjid ni banyak duit. Ya tuan-tuan, pengalaman saya tak nak cerita kat mana, pengalaman saya lihat depan mata, pertama kali orang calon diri sendiri jadi nazir. Saya terkejut.
dah lah dia lebih umur. Dia tipu nombor IC dia. Ya, tapi saya harap tuan-tuan jangan tanyalah masjid mana, ya. Kalau nak tanya juga masa lepas kuliah lah. Dia calon diri dia sendiri. Okey, jadi balik pada cerita tadi. Dia rasa dia dah lama dan dia nak serah kat orang lain. Tapi orang kata macam nilah. Dia bagi cadangan. Nanti si pulan ni sebab saya nampak dia boleh. Kan? Tapi mungkin macam soalan tadi, dia tak ada kemahiran macam orang yang asal tu. Dia boleh bagilah, tak ada masalah. Tapi dia tak boleh tinggal lah. Kalau dia ambil sikap, dia dah jadi pengerusi, pandai-pandailah, dia tak boleh, kan. Dia lepas macam tu. Ini sikap yang tak baik bagi orang Muslim lah. Maknanya dia kena guide lah, dia kena beri panduan. Walaupun daripada segi sudutnya dia lebih layak, tapi tak ada masalah tentang hal itu. Selagi mana dia bertanggungjawab. Okay, baik, insyaAllah. Dia naikkan. Berlaku sebaliknya. Dia tak salah lah pada asalnya, sebab dia melihat kepada kebaikan dia pada asal. Dia menyerahkan jawatan itu. Sebab itu Abu Bakar ketika menyerahkan jawatan khalifah kepada Umar secara wasiat, para ulama kata itu adalah ijtihad dan firasat. Maknanya hari pertama Abu Bakar Umar mengambil jawatan khalifah, adakah umat Islam tahu bagaimana Umar akan tadbir? Tak tahu. Cuma Umar dilihat mampu. Sebab itu akhirnya apabila 10 tahun itu sehingga ke tahun 23 Hijrah, Umar mentadbir dengan baik sehingga berlaku beberapa pembukaan wilayah Islam. Para ulama kata itu adalah di antara contoh firasat manusia yang paling tepat dan ijtihad manusia yang paling tepat, iaitu ijtihad dan firasat Abu Bakar. Sama juga seseorang, dia tengok timbalan dia bagus, maka dia pun mengangkat timbalan dia dan orang pun angkat timbalan dia. Jadi tiba-tiba bila jadi, berlaku sebaliknya. Sebab kita tak tahu keadaan kita bila sudah terima jawatan. Sama hal ini keadaannya macam Umar melantik Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah. Memang hakikat Sa'ad bin Abi Waqqas tak ada masalah, tetapi kita kena ingat ada aduan. Kan, ada aduan. Dan pada masa terima aduan itu, Umar memecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar tak tahu Sa'ad ni betul ke tak betul, tapi setelah Sa'ad menyatakan halnya, maka dilihat betul. Sama juga macam Umar melantik Muawiyah di Syam. Siapa yang lantik Muawiyah? Bukan Uthman. Yang lantik adalah Umar. Umar yang lantik Muawiyah di Syam. Apa jadi? Hadirin mati Allah sekalian. Umar dengar banyak berita yang Muawiyah buat, gubernur lain tak pernah buat. Sampai Umar turun ke Syam. Ini selepas zaman Abu Ubaidah lah. Abu Ubaidah kan wafat Ta'un, jadi ganti dengan Muawiyah. Adakah Umar tersilap apabila mendengar aduan tentang Muawiyah? Jawapannya tidak lah, kan? Kerana dilihat pada masa itu Muawiyah ni ada kepimpinan. Apa sebenar kisahnya? Antara yang didengari oleh Umar adalah Muawiyah ni dia pasang guard. Bawabun. Ada guard. Orang mengadulah Muawiyah dia pasang guard lah. Susah nak pergi. Lepas tu bila Umar datang, Muawiyah sambut baik. Ya Amirul Mukminin, Ya Amirul Mukminin. Umar buat apa? Umar tak layan. Umar tunjuk yang dia marah. Ini cara Umar, takut juga pemimpin macam ni, kan. Dia buat tak layan. Umar duduk atas unta, Umar buat tak layan. Muawiyah ikut Umar. Ya Amirul Mukminin, Ya Amirul. Sampai Abdul Rahman Ibn Auf kata, Ya Amirul Mukminin, kesian lah kat dia. Apa kamu buat dia macam ni, kan. Sebenarnya Umar nak tunjuk protes. Umar marah. Dan Umar tanya, kan, kamu buat macam ni, kamu buat. Sedangkan Umar, tuan-tuan tahu bahawa Umar, dia mengarahkan gubernur, rumah tak boleh ada pintu, pakai langsir je. Sanggup jadi gubernur sama Umar? Tak payahlah, baik jadi rakyat biasa. Pintu tak boleh ada. Kenapa pintu tak boleh ada? Tak payah takut, perompak takkan masuk, sebab tak ada apa kat dalam rumah tu. Satu. Yang kedua,
itu kalau ada pintu akan menghalang orang memberi salam daripada luar. Sampai macam tu. Tapi tiba-tiba Muawiyah pasang guard. Akhir diterangkan oleh Muawiyah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wilayah Syam ni tak sama macam wilayah lain. Wilayah ni kita buka daripada Rom, dan wilayah ni bersepadan dengan Rom. Kan? Dan bila-bila masa sahaja, Rom ni dia akan hantar orang dia untuk bunuh governor. Apa Umar jawab? Umar kata kepada Muawiyah, kamu ni walaupun bagaimana kesilapan yang aku lihat, kamu tetap ada jawapan dia. Dan menunjukkan Umar setuju ke tak setuju? Umar setuju. Sebab Umar tak arahkan supaya guard itu diberhentikan. Nampak tak? Macam tu. Jadi pada peringkat awal Umar rasa mungkin tersalah ambil Muawiyah. Ha, maknanya tersalah saja kita dalam memilih seseorang kepada satu jawatan, kerana ijtihad setelah kita melihat dia baik, itu tak jadi masalah. Tapi kalau kita tahu dia memang tak layak, saja kita angkat disebabkan beberapa kepentingan lain, yang inilah yang menjadi perosak kepada negara Islam. Saya sebut satu, tuan-tuan. Ada negara Islam yang, negara Arab, negara umat Islam. Sebahagian kita pernah pergi, saya tak mau sebut negara mana. Tapi tuan-tuan terfikir, mana pergi rakyat dia yang tak cerdik? Sebab tuan-tuan tengok, tuan-tuan turun jadi negara dia, cuci tandas orang luar, tukang sapu orang luar, semua orang luar. Sampai kita fikir, mana rakyat dia yang tak cerdik? Pergi mana? Kan takkan rakyat dia cerdik semua? Dan macam negara kita lah, kita tengok mungkin yang kurang cerdik sikit, dia dia buat benda lain kan, dia ni kan. Macam kita pergi ke barat pun, kita tengok ada orang putih dia cuci tandas, sapu sampah. Mana kita tahulah dia mungkin education tak berapa baik, tapi dia diangkat melalui kerja seperti itu. Dia dibayar gaji dan dia dibayar kebajikan. Ada satu negara tuan-tuan tak jumpa langsung, mana pergi orang dia yang tak cerdik? Sebab negara dia banyak duit, negara dia bagi juga pendidikan, hantar keluar negara, hantar ke Malaysia, hantar ke pasar seni, belajar kolej kat sana. Kan tuan-tuan pergi ke pasar seni, tengok banyak ke kolej, banyak tak orang Arab? Ramai. Adik saya belajar dengan orang Arab, 2x5 pun tak tahu, tapi beli kereta 3 biji. Kaya. Dia paksa juga, pointer tak usah cakap lah, janji lulus, balik bawa sijil lulus, kerana dia warga tempatan, diberikan jawatan. Itu yang hancur lebur negara Arab, sistem pengurusan dia. Aha, ni dia. Ini satu sikap, tak semualah, tapi satu contoh yang kita rasa satu kerugian. Puncanya kat mana? Tak ikut arahan Nabi SAW dalam urusan agama ini. Maknanya kita memberikan di atas dasar dia warga tempatan. Itu jadi. Di negara kita pun, berapa ramai Bangla datang jumpa saya, mengadu ustaz, dia kata, tolonglah cakap dekat dalam kuliah, kan. Ini imam baca kena betul. Bangla belajar tahfiz, hafiz 30 juzuk, tak ada kerja datang Malaysia, kerja kilang. Tapi hafiz 30 juzuk, kan. Dia pernah bagi tahu, tapi sebabkan dia Bangladesh, orang tak angkat dia jadi imam, sedangkan dia layak. Jadilah warga tempatan tu yang tak berapa nak boleh. Ini berlaku kerosakan apabila sesuatu jawatan tak diberikan kepada ahli yang sepatutnya. Tuan-tuan, satu je, punca negara Islam duduk ke belakang, puncanya tak ikut arahan agama. Apabila jawatan diberikan kepada orang yang tak layak dan tidak mampu, itulah punca dia. Ya, baik, insyaAllah. Tadi kita dah baca muka surat 394, kami tidak memberikan jawatan kepada orang yang berambisi ataupun orang yang menginginkan jawatan tersebut. Baik. Memohon kepada Allah agar semua rakyat bersatu, dalam surah Al-Anfal ayat 63. Ha, buka Quran insyaAllah. Ada Quran dalam phone? Kita belajar sikit lah. Belajar Quran. Hari ini siapa nak baca? Dah akhir-akhir ini kita kena baca lah. Satu ayat. Al-Anfal ayat 63. Jumpa. Siapa nak baca? Baca terus lah. Ha, dapat pahala baca satu ayat. Surah Al-Anfal ayat 63, muka surat 185, juzuk yang ke-10. Ya, sila. Haji dah baca dah minggu lepas. Ha, siapa? Tuan Haji Khairuddin. Surah Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim. Ha, kita jumpa. Ha.
Ha? Muka surat 185. Ha, sila. Saya baca je, saya baca. Siapa nak baca? Boleh baca. Ha, okey. Sila. Okey, baik, insyaAllah. Allah kata wa allafa baina qulubihim dalam surah Al-Anfal ayat ke 63, ya. Yang bermaksud dan dialah yang apa ni, yang menyatukan antara hati mereka, yakni orang-orang yang beriman. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Maksud Allah dah kata dalam ayat ni apa? Harta tak boleh membeli jiwa manusia pada hakikat dia. Walaupun sebahagian daripada manusia atas muka bumi ini dia akan menjadikan harta untuk membeli jiwa. Ya. Ya, kita tak nafi Islam pun menggunakan itu. Sebab itu Islam ada peruntukan zakat kepada golongan muallaf, ya. Ada Islam ada peruntukan zakat untuk menarik mereka kepada Islam. Tetapi pada hakikat itu bukanlah mutlak. Boleh dijadikan sebagai satu jalan sahaja. Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah dan dilihat tak ada sudut boleh attack Nabi, maka musyrikin Mekah telah menawarkan harta. Ya, tapi itu sebab Nabi lah, Nabi tak terima dan para sahabat juga bertindak sedemikian. Allah dah nyatakan, ya, bahawa harta dia tidak akan dapat menyatukan jiwa manusia. Kan istilah modern cash is king ini tak boleh jalan, tuan-tuan, macam tu. Ya, sebab itu apa ni, kita tengok bahawa sesuatu kelompok ataupun sesuatu masyarakat yang diikat di atas dasar kekayaan ataupun harta semata-mata, kalau dicabut hal itu oleh Allah Ta'ala, maka dia tak boleh berdiri, habis, ya. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang mengikat ataupun menyatukan hati-hati di kalangan manusia. Innahu azizun hakim, sesungguhnya ia maha azizun, ini berkata maha perkasa dan maha bijak, maha bijaksana. Okey. Ayat ini dimuatkan oleh pengarang Syekh Mustafa sebagai ayat terakhir ataupun pada bahagian bab yang terakhir memohon kepada Allah agar semua rakyat bersatu. Ini telah pun dimuatkan sebagai bab akhir dalam urusan tajuk akhlak berkaitan dengan pemimpin dan juga rakyat yang berkaitan dengan amanah. Maka akhirnya sebab itu tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian, ya, berbalahlah kita macam mana pun dalam urusan pentadbiran, urusan politik seperti mana yang berlaku dalam negara kita, kita tak akan dapat bawa semua orang ke arah satu pemahaman. Itu kita kena ingat. Sebab tu tuan-tuan nak cuba hentikan orang daripada balah politik, itu takkan boleh berlaku. Benda sia-sia. Sebab orang takkan berfikir di atas satu jalan, satu kelompok. Satu, pertama. Yang keduanya, bila kita memahami konsep ini, ya, kita menganggap bahawa perbalahan bagaimanapun semua mereka tetap sebagai seorang Muslim. Sebab itulah kita pesan bahawa berbalah politik, jangan kaitkan soal akidah kepada mereka-mereka yang seagama dengan kita. Mereka tetap Muslim dan jangan mainkan soal akidah. Mereka di atas jalan cara faham mereka, kita di atas cara faham kita. Pandangan saya kenal dengan penulis, saya belajar dengan beliau dan saya tahu stand politik beliau. Sebab itu beliau ni orang yang beliau pernah sebutlah, sebab Syekh Mustafa dalam kuliah orang pernah tanya dia satu soalan yang sensitif, kan, banyaklah soalan-soalan yang sensitif, antaranya kadang-kadang yang tanya ni SB masa revolusi di Mesir dulu, orang tanya dengan beliau tentang apa pandangan kamu tentang orang yang mati ketika mana demonstrasi menjatuhkan Mubarak. Soalan, kalau dia kata syahid, ha, maka tunggulah, kan, ha, kena kaut lah tak lama, ya. Jawapan dia, jawapan beliau,
Dia kata, dia tak kata orang yang syahid di situ. Tetapi mana-mana orang yang dia keluar kepada sesuatu di atas ijtihad dia, yang mana benda tu urusan kebaikan bagi dia, maka dia meninggal, maka dia akan mendapat kedudukan syahid. Cuma bukan syahid mutlak seperti mana orang Islam yang turun kepada peperangan menentang kufar untuk menegakkan kalimah tauhid. Dia macam macam kita lah. Ya. Tentu kita tengok satu orang kawan kita. Mungkin dia ikut jalan agama tak sama method manhaj dengan kita. Mungkin dia manhaj yang sebaliknya. Ya, kita fahamlah. Dia pergi kuliah, dia kata malam ni saya nak pergi kuliah kat masjid ni, ada halaqah zikir ni. Kita pun kata, lah dah tu, marilah ikut kuliah. Saya pula kan. Faham dah ni? Faham kan tuan-tuan? Kata, tak apalah. Dia kata, oh tak boleh ni. Ini syekh nak ijazahkan sanad zikir baru ni. Dia pun pi meninggal. Wa'iyazubillah accident. Berani kita kata dia meninggal dalam kesesatan? Tak berani. Mana kita? Saya pun tak berani. Ijtihad dia. Banyak faktor dia ikut yang sana, sebab mungkin dia pun macam kita, dia tak tahu, cumanya dia terima agama melalui jalan sana. Sebab itu kita katakan sekadar yang maklumat yang dia dapat, dia rasa ijtihad dia berada di atas dasar keyakinan. Tak apalah, bagi dia semoga Allah memberikan ganjaran kebaikan bagi dia. Nah, kan, itu soal benar tak benar tu, itulah yang dia pilih dan dia nampak itulah agama. Yang salah, kalau benda tu salah, yang salah hanya orang yang tahu tapi menzahirkan, orang yang sengaja menyelewengkan jalan agama ini. Itu yang mutlak lah yang salah. Jadi kita lihat macam tu. So, seseorang yang keluar di atas ijtihad dia, dia menyatakan, dia memilih bahawa ini adalah kebaikan, dan tiba-tiba dia meninggal, maka meninggal di atas jalan kebaikan adalah satu perkara yang dianggap syahid. Cuma syahid dia bukan syahid seperti mana syahid hakikat sebenarlah. Begitu. Sebab tu beliau jawab macam tu. Jadi orang pun tak boleh kata. Dan dengan anak-anak murid yang rapat, beliau pernah sebut, aku mencontohi satu method yang ada pada Muawiyah. Orang gelarkan sebagai Sya'rul Muawiyah, rambut Muawiyah. Tahu kenapa? Sebab Muawiyah kata urusan diplomasi pentadbiran ni dia macam rambut. Kalau orang tarik, kita biar. Kalau orang biar, kita tarik. Jadi ini Muawiyah punya stand lah. Kan, kita stand kita dengan Muawiyah, kita jelas. Jadi itu satu contoh sikap. Sebab itu Muawiyah sepanjang zaman pentadbirannya hatta berakhir ketika beliau menjadi khalifah adalah pentadbiran yang sangat bagus. Fitnah tak masuk ke Syam, dan beliau antara yang disayangi oleh rakyat Syam, dan beliau juga menyayangi rakyatnya. Baik, jadi di sini menunjukkan sikap pengarang, iaitu Syekh Mustafa, mana beliau telah menutup segala perbahasan berkaitan dengan pemimpin dan rakyat ini dengan satu ayat, surah Al-Anfal ayat 63, yang mana ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kita perlu berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesatuan ataupun penyatuan hati kepada rakyat, khususnya yang beragama Islam, walaupun bukan dalam semua sudut lah. Ya, tetapi kita bersyukur kalau ada beberapa isu dan perkara yang mana seluruh umat Islam boleh bersatu dan boleh bersama, walaupun agak mustahil kalau kita nak satukan dalam semua sudut. Ya, wallahu alam, insyaallah. Baik, ada soalan dan pandangan, silakan. Tak ada. Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Kita sambung sedikit lagi dalam masa lebih kurang 5 minit. Tajuk seterusnya insyaAllah muka surat 396, damai itu indah. Ini dah habis. Dah tak ada dah bab kepimpinan, amanah dah tamat. Damai itu indah. Seorang pemimpin harus mendamaikan rakyatnya, menyatukan hati mereka dan memadukan semua kemampuan mereka. Orang yang mengupayakan kedamaian di antara manusia akan diberi pahala yang besar oleh Allah. Baik, isu damai ini bukanlah berkaitan dengan, kalau kita tengok pokok perbahasan dia, tidaklah menyebut tentang secara fokusnya merujuk kepada masalah pemimpin dan rakyat. Tetapi perdamaian ini adalah yang disebut sebagai al-islahu bainan nas, kita sesama manusia ini. Bagaimana nak mewujudkan satu situasi yang baik, suatu situasi perdamaian, yang mana kalau berlaku perselisihan dan sebagainya. Sebab itu, kita ambil satu contoh ya tuan-tuan. Kemaafan adalah satu perkara yang, macam saya penceramah, saya mengajar, kita sering sebut tentang kemaafan.
bagaimana sikap Nabi memberikan kemaafan. Tapi pernah tak kita terbayang, kalaulah Allah uji kita dengan sesuatu untuk kita memberikan kemaafan kepada seseorang yang pernah menganiaya kita, macam mana kita nak buat? Kan? Macam Mahatma Gandhi kena. Contoh bukan Islam lah, tapi kalau tetap baca Mahatma Gandhi, teruk dia kena. Tapi dia bukan Islam lah, nak kata macam mana, kan? Contoh. Bila kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi memberikan kemaafan pada mereka-mereka yang pernah menganiaya Nabi dengan begitu teruk. Tak semua mati dalam musyrikin. Ramai di kalangan mereka yang akhirnya, terutamanya selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, itu sepatutnya dibunuh pada peristiwa Fathu Mekah tu, sebab pengkhianatannya dan sebagainya. Cumanya Allah takdirkan dia berjaya lari. Sampai ke Yaman lari. Tapi akhir masuk Islam. Dan bagaimana kemaafan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang boleh berbicara tentang kemaafan untuk mewujudkan perdamaian. Tetapi bukan semua orang boleh mempraktikkannya bila berlaku sesuatu perkara. Ini kita kena ingat, ya. Sebab itu kalau kita tengok ada contoh-contoh di hadapan mata kita bagaimana seseorang memberikan kemaafan kepada seseorang, itu kita kena ambil sebagai satu motivasi. Sebab itu hukuman bunuh, biasanya kes bunuh, hari ini bunuh, esok bicara, dia tak akan berlaku. Hari ini bunuh, esok bicara, lusa pancung. Hari ini orang pengasuh cili mulut bayi 2 tahun, meninggal bayi tu, kena penjara 18 bulan, semua up status Facebook. Apa dah jadi dengan undang-undang negara kita? Kan, kes macam ni hanya kena penjara 18 bulan. Kita tak baca, masyarakat kita malas membaca. 18 bulan penjara tu hukuman awal di atas kesalahan mendera. Kes bunuh belum lagi. Kita dah buat hukuman dah. Kan? Itu dia. Kita tak mau baca. Kan? Kita tanyalah kepada ahli dia. Hatta sebab tu, tuan-tuan tengok negara yang mengamalkan undang-undang Islam, contoh kita ambil Saudi lah sebagai contoh. Hukuman bunuh, kes bunuh, biasa dia akan penjara juga pada peringkat awal. Sebab apa? Dia tak boleh langsung pergi hukum terus. Dia penjara dalam tempoh pemenjaraan itu, si pesalah dia berhak mendapatkan peguam. Sebab apa? Mahkamah kena usahakan dia dapat peguam, sebab dia akan berhadapan dengan hukuman mati. So dia kena ada peguam untuk defense dia. So dia dapat peguam dan sebagainya, so akan dibicarakan dalam satu tempoh. Katakanlah lepas bicara, selepas daripada bicara, jatuh sabit kesalahan, maknanya dia memang membunuh dengan niat, dia buatlah apa cara sekalipun, maka sabitlah kesalahan, maka dia perlu dikisas. Adakah terus diheret ke tempat kisas pancung terus? Tak, penjara dulu. Dalam tempoh itu, ini satu yang hebat dalam Islam. Maka akan ada dihantar, mahkamah akan hantar biasanya ulama lah, ahli-ahli agama untuk advice, untuk beri nasihat, supaya kalau boleh, kalau dapat, berikanlah kemaafan. Ini dia indahnya dalam Islam. Sebab tu kes bunuh, tiba-tiba seseorang, saya tak tahu dalam negara kita, saya tak berapa arif sangat lah, tapi saya nak kata contoh, tiba-tiba mak ayah kepada budak yang di Chili meninggal ni, dalam tempoh pemenjaraan 18 bulan, dalam tempoh bicara, dia mengeluarkan statement, kami memaafkan dia, cuma dia kena buat sekian-sekian-sekian, dan mahkamah membenarkan ganti rugi itu dan sebagainya. Saya tak tahu dalam negara kita lah, tapi kalau ikut undang-undang Islam, maka terlepaslah dia daripada kes bunuh. Maka dia telah mempraktikan satu kaedah dalam Islam, satu nilai dalam Islam, iaitu memberikan kemaafan. Tapi kalau dia tak nak beri pun, itu hak dia juga. Saya tak kira anything happen, dia mesti memang kena bunuh juga. So sabit kesalahan, dia kena balas bunuh lah. Tapi adakah semua orang mampu buat? Ini dia tertanggung kepada, setelah kita belajar, setelah kita diuji oleh Allah, maka boleh tak kita nak memberi kemaafan itu, ya? Baik, terima kasih Allah sekalian. InsyaAllah kita baca satu saja hadis pada malam ini. Bermusuhan adalah tercela dan dibenci. As-Sahihain diriwayatkan, dalam As-Sahihain Bukhari Muslim, diriwayatkan Abu Hurairah
bahawa Rasulullah bersabda, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi, hindarilah prasangka, kerana ucapan yang berdasarkan prasangka itu adalah ucapan paling dusta. Apa maksud prasangka di sini? Sangka buruk. Sangka buruk lah, kita panggil prasangka ni sangka buruk lah. Maknanya, maksud kalau kita kata zan di sini, zan ni ada istilah dia dalam fiqh. Zan ni, kita melihat sesuatu yang mana kita tak ada keyakinan pada hal itu. Maknanya, kita yakin ke dia macam tu? Tak. Tapi kita sangka. Lalu kita mengeluarkan ucapan, statement tentang apa yang kita zan itu, tanpa adanya keyakinan. Itu merupakan, itu kata Nabi, itu adalah merupakan antara ucapan yang paling dusta. Ya, dan tak wajar pun. Dan benda ni, kalau katalah sangkaan kita tepat, itu pun tak bagus. Dia macam orang meneka lah. Kan? Meneka. Teka kebetulan betul. Tak ada nilai. Kan? Tak ada nilai. Tapi kalau dia betul-betul dengan pengetahuan, dia pilih sesuatu dan jawapan tu betul, ya. Macam orang jawab exam kan, 30 soalan jawatan betul semua. Tak tahu, duduk main baring dadu, kebetulan betul. Apa nilai dia? Tak ada nilai. Macam tu. Jangan suka menguping kuping telinga, memanjangkan telinga untuk mendengar perbicaraan orang lain. Ya. Jangan mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan bersaing dalam urusan keduniaan. Maksudnya secara melampau lah. Jangan saling mendengki, dan jangan saling memusuhi, dan jangan saling membelakangi. Atau membelakangi. Tak ada baru, tikam orang. Ya? Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Prinsip ini kalau kita jaga di kalangan sesama mukmin, insyaAllah, ya, taklah berlaku, ya, perkara-perkara yang kita tidak ingini dalam, ya, kalangan masyarakat kita, khususnya di kalangan umat Islam. InsyaAllah tuan-tuan, sampai sini, dan insyaAllah pada kuliah minggu hadapan kita akan sambung bab perdamaian ini. Wallahu'alam. Ada beberapa kisah yang akan kita bincangkan insyaAllah, ya, dalam tajuk ini. Wallahu'alam. Ada soalan? Jadi tak ada, insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Kita berhenti dulu, dan saya harap insyaAllah kita sama-sama bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.